Kiai Sabdo Palon, Kiai Noyo Genggong mengingatkan bahwa ketika kamu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan leluhurmu, ketika kamu meninggalkan pola-pola kehidupanmu, tata kelola kehidupan daripada leluhurmu, 500 tahun kemudian pasti terjadi. Terjadi udan salah mangsa, terjadi pagebluk, terjadi bancana, terjadi perang, terjadi ini. Karena apa? Ideologi yang masuk bukan lagi ideologi leluhurmu yang sudah sistematis. Begitu kemasukan paham bahwa kuciptakan dunia ini untuk kau kuasai, bar. Itu penerjemahan yang ngawur. Yang betul, kuciptakan dunia ini untuk kebersamaan. Kita ini sebetulnya hampir kepleset. Artinya kita hampir saja terpleset dengan tanda kutip karya sastra yang kita sebetulnya diajak berpikir, bukan malah diajak saling membenci gitu loh. Saya ngangkat sedikit tentang Sabdo Palonoyo Genggong. Kenapa sih kok ramai sekali Sabdo Palonoyo Genggong? Wah, ini bencana datang. Sabdo Palonoyo Genggong sudah mulai beraksi. Wah, bencana datang. Gunung meletus, gempa, tsunami, hujan, angin. Ini Sabdo Palonoyo Genggong datang. Mbak, Mas, Bu, Pak, Dek, Kak, bangun dari tidur. Jangan terbuai mimpi lama-lama. Kamu coba datang ke ibumu atau ke bapakmu atau ke kakek nenekmu. Tanya. Atau jenengan yang sudah punya anak cucu, tanya. Pernah enggak kakek nenekmu sejahat-jahatnya anaknya, sejahat-jahat cucunya, dia nyepatani atau berkata jelek? Saya rasa kalau itu orang tua yang waras, sejelek apapun anak tidak akan memberikan ucapan yang jelek. Kalau toh sampai memberikan ucapan yang jelek, tidak akan dia mendoakan jelek. Itu kalau orang tua normal. Apalagi dalam tanda kutip leluhur, dari kata luhur, orang yang memiliki keluhuran budi pakarti, nggak mungkin sampai dia menjelekkan, nyepatani. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya sebagai seorang kakek akan mendoakan jelek kepada cucu saya. Nggak mungkin saya seorang ayah akan mendoakan jelek kepada anak saya. Kalau toh itu diucapkan di batin dan pikirannya nggak akan seperti itu. Apalagi dalam tanda kutip leluhur. Sabdo Palonoyo Genggong itu kan leluhurmu. Mbah-mbahmu mungkin nggak dia ingin menjelek-jelekkan anak cucunya. Mungkin nggak dia akan menghancurkan anak cucunya. Enggak. Yang dimaksud Sabdo Palonnya Kiai Noyo Genggong, Kiai Sabdo Palon kelawan Kiai Sabdo Noyo Genggong, apa? Kiai Sabdo Palon, Kiai Noyo Genggong mengingatkan bahwa ketika kamu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan leluhurmu, ketika kamu meninggalkan pola-pola kehidupanmu, tata kelola kehidupan daripada leluhurmu, 500 tahun kemudian pasti terjadi. Ini terjadi itu, terjadi udan salah mangsa, terjadi pagebluk, terjadi bancana, terjadi perang, terjadi ini. Karena apa? Ideologi yang masuk bukan lagi ideologi leluhurmu yang sudah sistematis. Sehingga itu adalah proyeksi hitung-hitungan Kiai Sabdo Palonoyo Genggong melihat 500 tahun ke depan. Loh, apa bisa-bisa kita hitung aja air ini 1,5 liter. Ini kalau saya minum 2-3 kali pasti habis, enggak sampai semalam habis. Ah, saya tak beli air galon 3 atau 4.
dengan jumlah rumah saya, jumlah orang di rumah saya, berarti 3 hari akan habis. Itu hitungan matematis. Proyeksi Sabdo Palonoyo Genggong bahwa untuk membangun rumah dengan ukuran sekian kali sekian, menghabiskan konstruksi batanya sekian, besinya sekian, kalau kamu punya besi sekian jadinya sekian, kalau besimu kamu perkecil nanti akan terjadi kerusakan konstruksi, kalau semenmu kamu kurangi pasti akan ambrol. Sama dengan cara berpikir yang satu, ketika pola-pola tata-tata kehidupanmu yang sudah ditinggalkan leluhurmu kamu ganti dengan ideologi yang lain, tata cara kelola yang lain, maka 500 tahun sumber daya alammu hancur. Dia itu mau menyampaikan seperti itu. Sehingga di situ dikatakan ageman budi, artinya apa? Agama perbuatan. Agama yang nantinya tidak terhenti pada sebuah konseptual. Bukan konseptual tapi pada perbuatan. Karena Sabdo Palonoyo Genggong sudah melihat ada ideologi masuk yang terhenti pada konsep. Ada sebuah ideologi yang masuk yang terhenti pada akal. Ada ideologi yang masuk yang terhenti hanya sebuah tulisan, sebuah bacaan, sebuah pemikiran tanpa tindakan, tanpa penghayatan, tanpa praktek. Sehingga Sabdo Palon mengatakan bahwa 500 tahun dari ini akan terjadi masalah. Contoh paling mudahnya adalah proyeksi wong bangun omah. Kalau semennya harusnya 3 ember dikurangi jadi 1,5, besinya yang harusnya 12 dijadikan 6. Ya rumah ini yang harusnya bisa bertahan 100 tahun tinggal 2 tahun sudah roboh. Itu loh proyeksi berpikirnya Sabdo Palonoyo Genggong. Sehingga kadang saya itu nangis kalau ada bencana dikaitkan Sabdo Palon. Ada kematian dikaitkan Noyo Genggong. Lumbahmu Sabdo Palonoyo Genggong itu tidak punya salah kok. Mereka itu memberikan pituto luhur, memberikan ajaran luhur, kok malah kamu kait-kaitkan dengan kebencanaan, kesusahan. Lu kira-kira itu mbah bener tak model ngono? Pikirlah. Apa mungkin itu mbah-mbah beneran? Ya ini cara berpikirnya yang perlu dianalisis. Ben, aku ndek pemikiran liar apa dombek liane ya ben. Ini cara berpikir saya. Kalau enggak percaya buktikan. Makanya belajar sastra. Belajar menerjemahkan kalimat-kalimat Jawa itu dengan bener. Besok yen wis ana tengering Merapi mbledhes ana ing Baradaya. Bakal ngene. Jawa mengalami kerusakan luar. Coba sekarang gunung-gunung mana ada gunung yang hutannya bagus sekarang? Setiap ke gunung menyediakan spot selfie, menyediakan tempat foto, menyediakan tempat foto yang indah. Gimana? Gunung dibuat itu bukan untuk spot selfie. Boleh kamu menikmati keindahan, tapi kamu jangan merusak tatanan. Tapi kan motif ekonomi menjadi salah satu motif utama pengerusakan ekosistem kita. Itu sudah dilihat oleh Sabdo Palonoyo Genggong. Karena apa? Ideologi yang masuk setelah Majapahit tidak pernah memikirkan itu. Tidak pernah memikirkan sesaji di gunung, tidak pernah memikirkan sesaji di laut, tidak pernah memikirkan sesaji di pohon, tidak pernah memikirkan sesaji di sumber air. Ono sumber air buat waterboom, ada sumber air buat kolam renang, ada sumber air buat tempat wisata. Loh, wisata yang bersinergi dengan ekosistem di situ, dengan ekologi di situ, dengan kehidupan di situ, orang masalah. Artinya pendapatannya dijadikan income untuk masyarakat di sana, untuk perawatan di sana, tanpa harus merubah, tanpa harus merusak lingkungan hidupnya. Saiki kan ora. Begitu jadi tempat wisata,
blur dadi warung, dadi spot selfie. Keuntungan 1 sampai 10 tahun menghancurkan kehidupan 100 sampai 500 tahun. Karena ideologinya, pemahamannya bahwa rezeki datangnya dari Tuhan. Bukan rezeki itu datang dari kesinergian, keselarasan semesta. Mencintai Tuhan maka mencintai ciptaannya. Mencintai Tuhan, mencintai lingkungannya. Mencintai Tuhan berarti mencintai sesamanya. Tidak. Pokok sembahyang selesai. Mabuk oleh pokok sembahyang kan juga oleh ngono itu saja nih. Kayak Mas Mimit. Nyenuk gak apa-apa pokok meneh poso. Ya angel. Bedakan dulu sembahyang ini makanan batin, kehidupan duniawi itu ragawi. Bekerja, sekolah, belajar itu kebutuhan fisik. Tapi kalau sembahyang, sekolah, tirakat itu kebutuhan batin. Lah, orang Jawa, ilmu Jawa mensinergikan antara batin dan lahir. Ya sekolah, ya sekolah. Ya toh, ya ndonga, ya kerja, ya tirakat, ya usaha. Digabungkan pada sebuah payung triloka. Ini yang hilang, yang jadi masalah. Sehingga kaki Ismoyo, kaki Semar, kaki Sabdo Palon, kaki Noyo Ginggong menggambarkan 500 tahun kalau kamu tetap begitu hancur, ekosistemmu rusak, tempat tinggalmu rusak. Ono udan salah mongso, ono lindu sedino kaping pitu. Karena itu pembaharuan, karena manusianya sudah tidak melihat lagi kesinergian, keselarasan, keharmonisan, keindahan. Yang dilihat kebutuhan sesaat, keinginan sesaat. Pokok sugih, pokok cukup, pokok enak, menguntungkan. Lu nyenuk lah gak apa-apa, yang penting aku bayar, padha senenge. Lah iku wis marai rusak masalahnya. Akhirnya semua diukur dengan uang. Uang, uang, uang. Akhirnya sapa mbiyen? Iki asli. Uang, lagi-lagi uang. Kadang saya heran ada orang bilang, dulu saya kalau bangun pagi kok ada kabut, sekarang kok tidak ada. Lihat, coba dilihat sekeliling, masih ada lahan hijau enggak? Dulu kalau malam ada kunang-kunang, sekarang kok enggak ada kunang-kunang. Lah sawah entek apa enggak? Sadar enggak? Nah kalau ini sudah terus begini, enggak usah bilang ritual, enggak usah bilang aneh-aneh. Ini masalah besar, bukan masalah kecil untuk kita, tapi untuk dunia. Untuk dunia. Terus kita mau kenal, mau nyalahkan Sabdo Palono Yogyakong karena nagih janji. Yang ditagih janjinya itu adalah konsep kehidupan kita berubah enggak? Sehingga ditutup dengan kata-kata, sopo kang ora gelem ngeraso agomo budi bakal dadi pakane totok gegremet lan sak piturute. Artinya siapa mereka yang tidak mau kembali menjadi budi pakanti luhur, maka dia akan menjadi mangsanya setan. Malah kita yang ingin mengharmonisasikan kembali, kita ingin ngeraskan kembali, dituduh nyembah setan. Kan lucu.
Leo mau kemana sekarang? Leluhurmu buat rumah panggung. Kamu buat rumah beton. Nanti kalau ada banjir, nyalahkan pemerintah. Mana pemerintah kok tidak beri saya bantuan? Lembah-lembahmu sudah jelas-jelas buat rumah panggung karena daerahmu itu pasti diterjang banjir kok. Kamu buat rumah beton. Sudah tahu itu jalan lahan, tidak boleh dipakai rumah. Kamu dirikan rumah. Kalau sudah ada apa-apa yang disalahkan pemerintah. Ya benar pemerintah dewi ya salah. Kenapa tidak ada tim yang untuk membatasi? Ini kawasan lahan hijau, ini kawasan huni, ini kawasan industri, kan harusnya ada. Kena duit, bingung. Ada yang salah dengan cara berpikir kita. Tapi kita bangga dengan kesalahan itu. Ya masalah kecil kita besar-besarkan. Mempersempitlah, memperlebarlah. Sempit bik lebar kok bingung. Kelebaran kayak ono galian sing setlak wis lah sing set maneh. Itu makanya sekarang saya juga nanti kalau memang kado dari Sambung Rasa untuk warga Sambung Rasa, penggemar Sambung Rasa dalam waktu dekat kalau sudah selesai pasti tak umumkan itu kado untuk kita bersama. Ada kebahagiaan tersendiri dari kadang-kadang Sambung Rasa untuk pecinta Sambung Rasa dimanapun berada. Kita nanti akan ada kejutan sehingga kita bisa membuat banyak hal mulai dari Taman Pendidikan Aksara, Lembaga Pendidikan Sastra, nanti sudah mulai kita bibit dari hari ke depan ini. Sudah selesai urusannya. Nanti kalau sudah selesai teman-teman tak suruh tampil, tak suruh ini dia. Nanti sudah dianggap aku ki meneng tengak tengok, aku ki mikir, saya ini berpikir apa yang harus saya lakukan. Bukan saya harus turun ke jalan, tapi itu juga baik bagi teman-teman yang punya pergerakan di situ, tapi saya punya pergerakan lain. Saya lebih mengedepankan regenerasi, saya lebih mengedepankan tongkat estafet akan kemana. Makanya kalau kita ingin Jawa bangkit, syaratnya kan jelas 4 hal. Kebudayaannya, perekonomiannya, kesehatannya, pertaniannya. Ini harus kita pegang semua. Yang terakhir, kalau semua itu sudah kita jalankan, regenerasinya. Dari saya, ke jenengan-jenengan, ke anak-anak, ke cucu-cucu kita nanti apa. Jangan sampai anak cucu kita nggak tahu kita ini sebuah bangsa yang namanya Jawa. Punya aksara Jawa, punya kebudayaan Jawa, punya kesenian kerawitan, wayang, dan seterusnya. Gamelan lah, jaran, dan lah, bantengan lah. Orang Jawa itu sangat-sangat fleksibel, luwes, dan sangat-sangat hebat. Lihat patih, lihat raja keluar dari keraton, naik kuda, diiringi gamelan, dipayungi, kepengin. Karena hanya wong cilik, karena hanya warga kecil, akhirnya gawe gedek dinam, bentuk jaran-jaranan, nyekol pecut, tabui, klungung 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 klung, dadi. Jadi dia nggak punya rasa iri, tapi dia bisa mengalihkan iri itu menjadi energi positif, jadi jaranan. Wah, seneng cah cilik-cilik. Jadi satu bentuk kebudayaan. Kebudayaan asli lahir dari masyarakat itu jaranan. Bantengan. Wah, kira banteng keraton api ngono kuwi. Warga masyarakat tidak bisa. Kae caplokan kok banteng tabu lho, tak 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 seneng. Jadi sebetulnya bangsa kita itu bangsa cinta damai dari dulu. Ndak iri meri dahwen pasten open panasten dan sapi turutin ndak. Ndak ada iri-iri orang Jawa dulu. Selesai. Begitu kemasukan paham bahwa
ku ciptakan dunia ini untuk kau kuasai. Baris bar itu penerjemahannya ngawur. Yang betul, ku ciptakan dunia ini untuk kebersamaan. Makanya dijadikan keselamatan bagi semuanya. Itu loh. Ini lagi saya pesen. Mohon maaf kalau saya salah. Bagi kadang-kadang dimanapun berada, jangan mudah menerjemahkan sebuah kitab. Jangan sembrono menerjemahkan sebuah karya sastra. Entah kitab, entah apapun, itu butuh orang yang betul-betul pandai, yang betul-betul berpengalaman, betul-betul bijaksana untuk menerjemahkan sebuah kitab, sebuah ayat. Itu butuh kemampuan luar biasa. Jangan mau ambil dari Google, jangan mau ambil dari sebuah terjemah, ndak bisa. Ora iso. Ini butuh penalaran yang panjang. Makanya kadang saya kalau sudah ada orang tiba-tiba ngambil nyukil sebuah penerjemahan, yang berhak menerjemahkan adalah mereka yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, berarti baru berani menerjemahkan. Jangan belum punya disiplin ilmu apa-apa tiba-tiba menerjemahkan, rusak. Akhirnya nyomot yang harusnya ini untuk ini dicomot untuk itu. Ya mohon maaf lah, kita gamblangan aja. Kalau mau belajar tafsir, belajar kepada ahli tafsir. Jangan ditafsir sendiri, apalagi nafsirnya lihat terjemahan. Apa teko Google goleki, rusak. Kalau sekali ber yang sudah sepuh-sepuh itu saya percaya. Profesor Kurai Sihab, Kiai Haji Mustofa Bisri, Mbah Yai sapa kuwi Karang Nongko, Husain Ilyas, itu sudah mateng ilmunya tafsir. Meh nerjemake cul ngono penak tanpa melihat Google, tanpa lihat. Lah yang muda-muda yang ngawur-ngawur itu. Nyomot juga ayat perang juga, ayat iki juga ndak punya disiplin ilmu. Itu yang mecah belah nanti. Makanya saya jarang komentar. Nah, kalau yang sepuh-sepuh itu kan disiplinnya ilmu sudah banyak, mergurunya juga sudah mapan, sehingga menerjemahkan pun tidak ngawur, tidak asal comot. Benar. Lah kalau yang ngawur-ngawur asal comot ini yang jadi masalah nanti. Sama orang Jawa juga gitu, jangan asal. Ini serat ini. Lalu teliti dulu serat itu dibuat tahun berapa, siapa penulisnya, tujuan penulisannya apa. Lah itu nanti baru paham. Jadi orang ngawur.